Room tour kamar Haji Furoda seharga 3,7 miliar. Bos pabrik skincare. Halo, Ibu. Halo. Boleh room tour nggak, Bu? Boleh sekali. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Yuk, pertama-tama kita masuk kamar dulu ya. Oke, ini kamar apa, Bu? Ini kamar utama. Jadi aku ambil yang 4 kamar. Oke. Ini kamar utama, ini kamar anakku, ini kamar kakakku, terus di sana ada kamar asisten. Di sana ya. Oke. 4 kamar ya. Wow. Kamar. Yuk. Ini kamarnya tipe apa, Bu? Ini ruangannya. Roomnya semua tipe apa? Ini kamar mandinya, guys. Tuh. Wow. Tuh, ya. Ini toiletnya, guys. Ini tipenya President Suite, ya. President Suite, ya. President Suite. Masya Allah, tuh. Ini kamarnya, ya. Ini kamarnya, masternya. Ini masternya. Tuh, keren banget. Masya Allah, semoga kalian yang nonton ini bisa juga ya guys nginap di sini. Amin. Tuh, ini pemandangannya. Nih, ini Ibu Bos Skincare Farmasi. Masya Allah tuh pemandangannya guys. Langsung ke Masjidil Haram. Alhamdulillah, Masya Allah tiap hari aku memandangi ini sujud syukur banget. Karena memang alhamdulillah Simba setiap aku umroh dan hajian aku selalu dapat kamar yang best view. Masya Allah, emang itu emang rezeki, Bu. Rejeki. Masya Allah. Jadi Allah undang aku dengan fasilitas yang terbaik, alhamdulillah. Tuh, karena semua orang nggak bisa seperti ini, Bu. Hanya orang tertentu. Benar. Ini pas banget dapat kamarnya pun yang di hotel ini itu yang terbaik pemandangannya. Tuh, Masya Allah ya guys, langsung ke Masjidil Haram. Langsung ke Masjidil Haram tuh. Masya Allah. Ayo, sekarang kita ke kamar mana lagi, Bu? Oke. Nah, jadi di sini aku biasanya karena aku lagi menyusui juga, Mbak. Iya. Aku pampir asi itu di sini tuh, loh. Ya, kalian yang menyusui jangan patah semangat tuh. Aku pampir asi di sini sambil itu pakai mukena sambil tuh, sambil menyusui, sambil pumping. Sambil pumping, sambil menatap, Masya Allah ya, semua orang gak bisa begini loh guys. Tuh, Masya Allah. Tuh beruntung banget ya, beruntung banget. Tuh, benar seperti itu. Pumping loh guys. Semangat tuh terus pokoknya. Kalian yang kalau mengasihi, kalau kayak begini join skincare aku ya. Sambil promosi ya, Bu. Promosi, Masya Allah. Tuh, kalian yang mau bikin skincare tuh bisa. Lihat, tuh. Kalian yang mengasihi tuh ibunya sudah sibuk banget, jadwalnya padat, masih bisa mengasihi, masih bisa pumping tuh ya. Masya Allah. Kalian yang di rumah aja jangan patah semangat. Masya Allah. Tuh, ini baru keluar kamarnya loh guys, gede banget. Aduh, segede satu kamar hotel kita. Kamar anakku. Ayo, ini sekarang kamar kedua ya, Bu. Ya. Masya Allah. Sama aja kamarnya juga ya, sebelah tuh. Tuh, ini kamar mandi dulu ya, guys. Tuh, sama kamar mandi tuh. Kamar mandinya juga gede banget, mewah banget. Mewah, ada bathroom. Ada bathroom. Tuh. Ya. Tuh, seperti ini ya. Ini kamar keduanya, ada dua kasurnya. Ada dua kasur. Tuh. Sama dengan kamar yang sebelah seperti itu. Tuh, ini ada dua kamar kayak gini. Pemandangannya juga ya, guys. Lagi-lagi Masya Allah. Masya Allah. Menangis enggak tuh kalian lihat ini ya, menangis tiap malam ya. Semua pokoknya orang pengen kesini. Anak-anakku juga, kakak-kakakku tiap hari mau lihat pemandangan Masjidil Haram. Jadi kita sambil zikir, sambil mengingat Allah, bersyukur. Masya Allah. Terus semua rahmat dan nikmatnya. Tuh, ya kalian yang punya rezeki, yang punya rezeki yang mau kayak begini jangan lupa join skincare aku ya. Merekku banyak pokoknya, semuanya yang mau juga bikin, produknya bagus. Yang mau bikin juga yang bisa. Yang bikin produk juga bisa. Tuh ya. Pabrik kita pabrik Maklun terbesar kosmetik skincare terbesar aku, di Indonesia. Nanti aku tulis ya Instagramnya Ibu. Oke. Okay. Tuh, ini kamar kedua. Ini satu satu room. Ini banyak kamarnya ya guys. Iya benar, satu room tuh. Kita banyak kamarnya. Oke, okay, kita ke kamar yuk, next. Kita lanjut yang lain. Kita next ke kamar selanjutnya. Kepo kan? Kalian pasti kepo. Pasti kalian penasaran kan? Bu, sekarang kita kemana nih, Bu? Sekarang ke ruang tamu, oke? Tuh, ini ruang tamunya guys. Tuh, ruang tamunya aja kamu bisa main bola di sini tuh. Ya kan? Gede banget ruang tamunya loh, guys. Jadi kita tadi bisa buat konten-konten habis salat berjamaah. Tuh, salatnya di sini langsung di terasnya Masjidil Haram. Tuh kan? Kalian yang penasarannya gimana sih kamar hotelnya bos besar ya seperti ini. Seperti ini tuh pemandangannya. Aduh, kapan banyak-banyak berdoa kalau lihat video kayak gini ya. Tuh. Masya Allah ya, Bu. Enggak semua orang bisa kayak gini, Bu. Tuh. Ini di sini juga bisa. Kamarnya di sini. Ya ini emang rezekinya Ibu. Tuh. Tuh.
Tahun ini ya terbanyak ya Bu ya. Kita terbanyak. Sorry. Tahun ini haji terbanyak ya Bu ya. Betul. Tuh. Jadi Masya Allah ya tahun ini banyak banget yang dapat rezeki bisa berhaji ya. Tuh. Tuh lihat udah kayak semut aja di bawah itu. Masya Allah. Ini situasi ruangannya Ibu tuh. Ruang tamunya aja ada dua loh guys, dua tuh. Ya, di situ ada ruang makan. Ada ruang makannya. Tuh. Jangan kalian mau tanya ini harganya berapa ya. Jangan penasaran. Nah, di sini ada ruang makan. Nih, kita lagi kedatangan tamu istimewa. Ada Kak Sela. Tuh. Halo Kakak cantik. Ini ada suaminya Kak Sela, ada Pak Iwa. Hai. Tuh ada suami saya. Ada saya juga. Ada saya juga. Oke, selamat makan. Ini sekarang kita ke dapurnya. Ada juga kamar asistennya nih guys nih ya. Tuh, ada kamar asisten. Nih. Tuh. Seperti ini ada kamar mandinya juga. Ada kamar mandinya juga. Ada kamar mandinya juga. Jadi kamar asistennya aja bagus loh guys ya, bukan main-main ini. Tuh. Kamar kayak di hotel transit. Ya Allah. Ya nih deh, Bu. Tuh, ini ada dapur kotornya ya, Bu. Tuh. Dapur bersih. Oh, ini dapur bersih. Tuh, luas. Luas. Ini kita segede kamar. Iya, kita bisa nyuci, kita bisa nyetrika. Iya, bisa nyuci. Jadi, kalian yang hotelnya nyuci di lobi, di sini nyuci sendiri. Di lobi ada yang lobi. Ya kan di resepsionis. Oh, iya. Ya kan? Kalau ya laundry. Kalau ini kan nyuci ada sendiri. Fasilitas. Tuh, keren banget ya, Bu ya. Sekarang kita kemana lagi, Bu? Tuh. Ini pemandangan ruang makannya. Langsung ke ruang tamunya. Ke ruang tamu, terus view-nya ini. Ini yang mahal ini. Ya, view-nya ini. Gak semua orang bisa dapat kamar ini, guys. Tuh. Ya, cuma Ibu Heni doang yang bisa. Iya, tuh. Tuh, kalian kerja keras makanya ya nonton ini tuh kerja keras. Tuh. Harus kerja keras, guys. Biar bisa kayak Ibu Heni ya, bos skincare terbesar di Indonesia. Tuh. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah diajak keliling-keliling. Iya. Terima kasih.